Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel Mama Kembar Asan Ihsan. Di video kali ini saya mau berbagi resep membuat bumbu kaldu bubuk udang dari sisa limbah kepala udang dan kulit udang. Jadi kalau punya seperti ini jangan dibuang ya teman-teman. Siapkan bahan-bahannya. Saya menggunakan udang 500 gram, setelah dikupas ternyata menjadi 235 gram. 3 siung bawang putih berukuran besar dan 1/4 sendok teh garam supaya tidak keasinan ya. Pertama-tama cuci terlebih dahulu udangnya sampai bersih. Ini sudah saya cuci ya teman-teman. Potong-potong bawang putihnya menjadi 3-4 bagian seperti ini. Siapkan wajan, sebaiknya yang anti lengket karena saya tidak ada, jadi menggunakan wajan biasa ya. Tuang seluruh udangnya. Masak menggunakan api kecil ya teman-teman, jangan terlalu besar. Kemudian tuang juga bawang putihnya. Aduk-aduk terus menerus sampai udangnya kering. Saat proses sangrai, sebaiknya jangan sampai ditinggalkan. Aduk-aduk terus menerus supaya matang merata, kurang lebih dengan waktu 25-30 menit. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Mulai terlihat ya teman-teman, sudah mulai kering. Kita lihat sudah mulai keras. Bisa dimatikan kompornya. Diamkan beberapa menit sampai udang dingin, lalu masukkan ke dalam chopper atau blender. Karena saya tidak punya chopper, jadi saya menggunakan blender. Nanti akan saya kasih lihat triknya seperti apa ya. Masukkan seluruh udang ke dalam blender. Masukkan juga garamnya ke dalam blender. Pada saat di blender, memang mata pisaunya sedikit tidak mau bergerak. Solusinya adalah diaduk-aduk seperti ini supaya bagian yang tidak terblender nanti akan terblender. Jadi setelah diaduk-aduk, lalu blender kembali sampai seluruhnya hancur. Blender sebentar, aduk-aduk. Blender sebentar, aduk-aduk kembali. Memang membutuhkan kesabaran ya teman-teman. Inilah hasilnya teman-teman. Lumayan ya, jadi hancur seluruhnya. Ini adonannya masih basah, jadi perlu disangrai kembali. Sangrai yang kedua ini tidak membutuhkan waktu terlalu lama, kurang lebih 15 menit menggunakan api kecil saja. Aduk-aduk terus ya sampai adonan menjadi kering. Setelah 15 menit terlihat hasilnya ya teman-teman, jadi kering seperti ini. Kalau sudah kering, matikan kompornya. Ini seharusnya di blender ulang mengingat seperti tadi, jadi saya ulek manual sampai benar-benar halus, kemudian saya saring. Jadi lebih halus teksturnya, kemudian saya ayak atau saya saring menggunakan saringan seperti ini. Inilah hasilnya, bumbu kaldu bubuk udang ala rumahan tanpa MSG dan sehat pastinya. Setelah diayak hasilnya hanya 46 gram ya teman-teman.
Disimpan di wadah tertutup, tahan hingga 2-3 bulan loh. Oke teman-teman, sekian video kali ini ya. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.